was restless, work more, play hard. Kedekatan kakak beradik Nana Mirdad dan Naysila Mirdad pertama kali terlihat saat mereka harus bermain di salah satu judul sinetron yang sama. Namun seperti apa kedekatan mereka jika berada di kehidupan sehari-hari? Kanana apa ya? Kanana bisa jadi teman yang baik banget buat aku. Ibu rumah tangga juga yang bisa bikin balance antara hidupnya dia sendiri, maksudnya sama kegiatannya Kanana, sama keluarganya Kanana. Terus Kanana fun banget to be around, dia seru banget orangnya, kita bercanda-bercanda terus. Saking dekatnya, Naysila juga seringkali bercerita tentang kisah asmaranya kepada Nana untuk mendapatkan solusi atau masukan. Iya, teman sharing aku, teman curhat aku, apalagi kalau misalkan masalah percintaan gitu atau masalah aku lagi, misalkan biasa lah ya, namanya anak kadang suka ribut-ribut sama mama, suka bukan ribut, suka berargumen lah atau gak cocok pendapatnya. Cerita sama Kanana, terus biasanya Kanana udah nenangin, udah sabar, Nay sabar. Terpisah oleh jarak yang cukup jauh, Naysila selalu rutin mengunjungi Bali agar selalu bisa bertemu kakak tercintanya tersebut. Aku usahain hampir sebulan sekali aku ke Bali. Kalau nggak bisa, ya mungkin bulan depannya lagi atau bulan depannya lagi gitu. Sekalian liburan.